adalah upacara pengikatan janji antara pria dan wanita untuk meresmikan hubungan mereka dalam satu ikatan janji suci. Setiap pasangan pengantin akan berusaha untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan peralatan pernikahan sebaik mungkin. Mulai dari memilih gedung, hidangan, serta memilih perlengkapan pernikahan seperti memilih kue, cincin, hingga gaun pernikahan. Berbagai pertimbangan diambil saat calon pengantin memilih perlengkapan pernikahan. Mereka menginginkan sebuah acara pernikahan yang berkesan. Pasangan pengantin ingin terlihat sempurna bak raja dan ratu pada acara pernikahannya. Rupanya, tidak semua calon pengantin memilih hal-hal lumrah dan umum dalam memilih perlengkapan pernikahannya. Beberapa orang ini ternyata mempersiapkan dan mendesain perlengkapan pernikahan yang tak lazim. Pemirsa, inilah 7 perlengkapan diantaranya versi On The Spot. Jika umumnya kita seringkali melihat gaun pengantin yang indah dan terbuat dari sutra ataupun bahan lainnya yang anggun dan mahal, tentunya Anda akan sangat terkejut saat mendapati gaun pengantin yang bahannya berasal dari kertas tisu toilet. Mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya bagaimana sebuah gaun dapat dibuat dari gulungan tisu toilet. Namun di Midtown Amerika, para desainer berlomba-lomba untuk membuat gaun pengantin dari tisu toilet. Mereka bahkan mengikutsertakan karyanya dalam kontes tahunan Toilet Paper Wedding Gowns. Kontes gaun dari bahan kertas tisu toilet ini sudah berjalan selama 10 tahun dan setiap tahunnya selalu diikuti oleh banyak peserta. Peserta yang mendapatkan nilai penjurian tertinggi atas desain gaunnya berhak mendapatkan hadiah uang tunai senilai puluhan ribu dolar. Hadiah uang tunai ini digunakan oleh si pemenang untuk membeli sebuah gaun pernikahan sungguhan yang ia impikan. Wow, unik ya pemirsa. Anda tertarik untuk mengenakan gaun pernikahan berbahan tisu toilet ini? Gaun pengantin dari bahan tekstil sudah menjadi hal lumrah. Namun apakah Anda pernah membayangkan sebuah gaun pengantin yang indah justru terbuat dari kertas? Gaun pengantin dari bahan kertas telah dibuat oleh Demi Barnes, seorang gadis remaja dari kota Surrey, Inggris. Demi membuat gaun pengantin dari kertas sebagai bagian dari tugas ujian akhir pelajaran seni. Ia mengambil inspirasi dari gaun pengantin mendiang Lady Diana. Uniknya lagi, Demi Barnes sengaja menggunakan kertas surat cerai dengan alasan karena ia mendapati kenyataan jika sebagian orang yang terburu-buru menikah tapi kemudian berpisah. Untuk membuat gaunnya ini, Demi Barnes menghabiskan 1.500 kertas. Saat ia mengunggah karyanya ini ke akun media sosial Facebook, Demi mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari para pengguna Facebook. Ia bahkan mendapatkan permintaan untuk membuat gaun pengantin lainnya. Wah, ternyata dari sekedar tugas kuliah atau hobi, dengan kreativitas bisa menghasilkan juga ya pemirsa. Valentin Stefano, seorang pastries dari Ukraina, berhasil membuat gaun pengantin yang terbuat dari susunan kue sus. Di tangannya, kue berisikan krim lezat ini bertransformasi menjadi gaun pengantin. Karya Valentin Stefano ini terdiri dari 1.500 kue sus dengan berat 9 kg. Untuk menyelesaikan pengerjaan gaun pengantin berbahan kue sus ini, Valentin memerlukan waktu hingga 2 bulan. Gaun pengantin hasil kreasinya ini akan dikenakan oleh tunangannya pada hari pernikahan mereka. Setelah pernikahan mereka dilangsungkan, sang pengantin wanita merasa enggan untuk melepaskan gaun pernikahan hasil rancangan kekasihnya ini. Rancangan gaun pengantin berbahan kue sus ini berhasil menjadikan Valentin Stefano sebagai salah satu pastries yang terkenal di negaranya. Pernah bermimpi memiliki pernikahan bakmi negeri dongeng, maka kini keinginan Anda dapat segera terwujud. Disney selaku perusahaan animasi tersohor di dunia berhasil menciptakan penemuan baru. Perusahaan ini meluncurkan kreasi terbarunya yaitu kue pengantin animasi. Kue ini adalah sebuah kue pengantin bertingkat yang menampilkan animasi film dan tokoh-tokoh kartun Disney yang terkenal pada permukaan kuenya. Kita dapat menyaksikan animasi tokoh peri Tinkerbell yang sedang terbang melintasi permukaan kue. Sungguh menyenangkan. Bagi mereka yang jatuh cinta dengan karakter-karakter kartun animasi ciptaan Disney, hal ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
Teknologi yang digunakan untuk memetakan gambar animasi ke kue ini menggunakan sebuah proyektor yang diarahkan pada permukaan kanvas dalam kue tersebut. Hebatnya lagi, animasi yang diproyeksikan ke kue pengantin ini tidak terbatas hanya pada karakter Disney. Jadi, bagi Anda penggemar animasi dan ingin menikah, mungkin kue pengantin ini bisa menjadi item spesial dalam pernikahan Anda. Perancang telah menciptakan berbagai kreasi selama masa persiapan pernikahan yang unik, termasuk dalam hal mempersiapkan sebuah gaun pengantin yang indah. Minimnya budget atau dana pernikahan yang dimiliki tentu saja harus disiasati oleh sebuah strategi yang cermat. Seperti hasil kreasi yang diciptakan oleh Luca Sigurdarotir ini, di mana ia berhasil menciptakan sebuah gaun pengantin dari kue pengantin. Ya, Luca membuat sebuah terobosan inovatif di mana ia membuat rok pengantinnya dari tepung dan gula, serta berbagai hiasan lain layaknya kue pengantin yang cantik dan lezat untuk disantap. Gaun pengantin dari kue ini tentu saja tidak dapat digunakan untuk berjalan. Sang pengantin wanita akan terus berdiri saat menggunakan gaun pengantin inovatif rancangan Luca ini. Bahkan, untuk membantu membawa sang pengantin masuk berjalan ke dalam pelaminan, mereka membutuhkan sebuah gerobak dan dua orang laki-laki. Lucu ya, pemirsa? Thelma Levett adalah seorang balon dekorator dari Leicestershire, Inggris. Ia telah bekerja sebagai dekorator yang menghias berbagai acara dan kegiatan dengan menggunakan balon selama lebih dari 15 tahun. Terinspirasi oleh gaun pernikahan Kate Middleton saat menikah dengan Pangeran William, Levett pun berkeinginan untuk membuat gaun pengantin yang indah seperti halnya gaun pengantin Kate Middleton. Hanya saja ia menggunakan ribuan balon tiup sebagai bahan untuk membuat gaun pengantin indah ini. Levett menghabiskan waktu beberapa hari untuk membuat gaun pengantin dari balon ini. Putrinya merasa senang menggunakan gaun pengantin unik ini, walaupun ia merasa khawatir jika balon-balon ini akan meledak karena panas ataupun terkena benda tajam. Dan tentu saja ia harus sangat berhati-hati saat mengenakan gaun pengantin balonnya tersebut. Kalau sudah begini, sulit kan membedakan mana gaun milik Kate Middleton dengan gaun berbahan balon? Keduanya sama-sama cantik. Biasanya kita tidak begitu memperhatikan rasa dari sebuah kue pengantin. Orang-orang biasanya akan fokus kepada bentuk serta hiasan dari kue pengantin yang biasanya dilapisi oleh fondan serta hiasan gula-gula yang mahal. Namun hal ini seolah tidak berlaku bagi Tom dan Carrie. Pasangan pengantin dari Inggris ini memutuskan untuk membuat kue pengantin yang terbuat dari hamburger berukuran sangat besar. Dibantu oleh restoran burger setempat, Tom berhasil membuat kue pengantin dari hamburger ini pada hari pernikahannya dengan sang istri, Carrie. Kue pengantin ini memiliki berat total 19 kg yang terdiri dari 5 kg roti burger, 12 buah bawang bombay, 30 buah tomat, serta 2 kg keju. Kalau begini jadi tidak sabar untuk segera menyantap kue pengantin hamburger ini. Pemirsa, itulah 7 perlengkapan pernikahan paling tak lazim versi On The Spot. Bagaimana dengan perlengkapan pernikahan Anda? Here's my own.